Informasi olahraga pemirsa, dari 8 stadion venue pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar, Stadion Al Bayt jadi sorotan. Stadion berkapasitas 60.000 penonton itu akan jadi venue pembukaan Piala Dunia. Jadi venue terbesar kedua setelah Stadion Lusail, inilah stadion bernama Al Bayt. Terletak di kota Al Khor yang berjarak 35 km dari kota Doha, stadion berkapasitas 60.000 penonton itu memiliki desain unik yang terinspirasi dari Bayt al-Sya'ar. Ya, Bayt al-Sya'ar merupakan tenda yang kerap dipakai masyarakat nomaden di Qatar dan wilayah Jazirah Arab. Butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan stadion yang diresmikan pada tahun 2020 itu. Selain desain yang unik, Al Bayt Stadium juga dilengkapi teknologi canggih, mulai dari pendingin segala penjuru hingga atap stadion yang bisa dibuka tutup secara cepat. Fasilitas luar stadion juga tak kalah lengkap. Pusat perbelanjaan, taman, hingga danau tersedia. Desain dan konstruksi yang serba ramah lingkungan membuat stadion ini mendapatkan peringkat bintang 5 oleh Global Sustainability Assessment System. Dengan segala kemewahannya, Stadion Al Bayt bakal dijadikan venue pembukaan Piala Dunia sekaligus laga perdana yang mempertemukan tuan rumah Qatar kontra Ekuador. Winning match for the World Cup will take place at Al Bayt Stadium, which is our northernmost stadium, has a capacity of 60,000 and really a reflection of our culture in Qatar and in the region. It's all about hospitality, it's all about our traditions, and it's an impressive structure that I'm sure that all fans that are going to visit the stadium are going to be impressed with. Selain babak penyisihan grup, Stadion Al Bayt juga akan menggelar satu pertandingan babak 16 besar hingga semifinal.